Soalan yang kedua, berlaku kekeliruan pada masalah makan di rumah orang mati. Ada yang kata haram dan kena laknat. Mohon Ustaz jawab supaya hilang kekeliruan ini. Allahu Rabbi. Ada orang kata haram makan rumah orang mati. Dan kalau kita makan, kena laknat. Nah, ini masalah. Betul ke tidak? Berlaku perbalahan, bergaduh-gaduh dan sebagainya. Mengaji tak mau, mengaji malas. Yang rajinnya, bergaduh. Nah, jadi faham baik-baik. Tidak adalah sebarang hadis yang kita pernah jumpa dalam kitab-kitab hadis yang Nabi kata bila kamu pergi rumah orang mati, haram kamu makan ini, tak ada. Yang Nabi kata bila berlakunya kematian Ja'far radhiyallahu anhu, Nabi kata kepada sahabat, isna'u li ali Ja'farin ta'ama. Fa'innahu atahumma yushghiluhum. Au kama qala. Buatlah makanan, pergi hantar rumah Ja'far yang meninggal hari ini. Kerana mereka itu sudah datang perkara yang menyebukkan mereka. Itu hadis. Maknanya, Nabi kata kalau ada jiran kita mati, kita beri hantar makanan. Kita buat makanan untuk hari itu. Sebab mereka itu sibuk nak gali kubur, nak siap keranda, nak mandi mayat. Jadi kalau nak memasak-masak pula, jadi tak sempat nak uruskan mayat. Jadi rumah-rumah jiran, tolong buat makanan. Supaya mereka tidak lagi fikir masalah makanan. Untuk sempurnakan mayat. Itu maksud Nabi. Faham? Kita dah lebih-lebih dah. Haram. Bila pergi rumah orang mati, ada air, haram minum air. Sampai budak nak menyusu pun, haram. Budak tu kata, saya tak haram. Saya masih kecil. Nampak tak? Ini masalah. Ada berlaku. Dia nak menyusu anak dia. Dan, maklum dia. Maklum ni mak sedara lah. Turun bawah. Haram menyusu anak. Mengopek ni atas, atas rumah. Sampai begitu sekali. Nah, kalau rumah tu bawah tu okey, dia okey lah. Kalau rumah bawah tu lecok, ada kotor tu, makan dalam longkang. Nah, jadi tak salah. Nah, yang salah itu kita pergi rumah orang mati, kita kata ke tuan rumah, kami datang ziarah ni, buatlah nasi goreng. Ni jauh, datang jauh ni dari Riau, nasi goreng dua. Nampak? Itu datuk itu kalau dari dia, yang dari Jawa pula saudara dia datang. I'm coming. Nah. Buat menyusahkan mereka. Waktu dalam kitab apa benda dalam fatwa ni Darul Qatar, Qatar ini negeri Islam lah. Fatwa negeri Qatar mengatakan al-murad yang dimaksudkan yang dilarang itu ialah at'amul ladzi yusna yutakaffalu fihi li hadhihi musibah. Yang dilarang ialah dikerja dibuatkan makanan menyusah-nyusah sebab berlaku musibah itu. Itu yang dilarang. Nampak? Amma iza amila ahdul mayyit ta'aman ladzi al-adi jaza. Ada pun makanan yang tuan rumah buat, kan biasa mereka buat. Makan tengah hari, makan petang, anak balik sekolah. Walaupun ayah ada meninggal, nak mandikan ayah. Anak balik sekolah. Boleh makan. Jaza. Nampak? Boleh. Ini masalah. Jangan kita pergi rumah orang mati, suruh buat air. Buat air. Takkan tak buat air. Dia tak mau ta'am. Tak dengar hadis. Ajak dia orang susah. Jangan susah-susahkan dia. Tapi mereka menjamu tidak ada masalah. Okey? Jadi cukuplah kita dengan patua-patua yang pelik-pelik. Sampai anak si mati pun balik sekolah lapar-lapar. Tadi tak ada pergi, tak makan dah. Balik sekolah, ayah mati pula. Tak boleh makan pula. Meninggal anak. Dua pula mati.